Saya tidak pernah maju mundur terus ya. Nah ini dia sudah prepare resepnya ini, resepnya dia sudah prepare ayam, tahu tempe bacem. Jadi kalau ada, jadi dia kawatnya ada cara
lalu apa namanya pengen pesan di luar sudah bisa. Bisa nih, ketika ada sudah satu dengan tetap yang bisa di usaha apa itu? Alhamdulillah ada, karena di ulang tahun yang nggak mau makan di hotel, jadi pesennya di saya. Nah, itu salah satu konsep rasa yang tidak terang di sini rasanya. Ya, rasa tidak jauh beda, terutama yang saya tunjukkan di sini masakan Sunda, khas Sunda. Jadi bisa mau kelihatan satu-satu. Ada tiga. Yang pertama soto ayam, sup sayuran sama ayam, ya, sup sayuran, sama sayur asam. Terus seterusnya itu Pak, kayak ada sate apa itu, siput? Iya, ada sate siput bakar ya. Ini ada cumi bakar, ayam bakar, ini ada apel goreng. Ini telur pindang, ikan bakar, ada kubara, ada lema. Kalau di Sunda ini namanya kemung, ikan kemung. Terus apa namanya? Kakap merah. Ada ayam bakar, ayam goreng, tempe bacem, terus tahu bacem, ini tahu goreng biasa. Sambalnya ada sambal bawang. Kita punya sambal hijau, ini sambal terasi, ini colo-colo. Wah, ini sebenarnya kalau dilihat dari konsep-konsepnya ini. Ini lalapan ada, terus tumisannya ada pare, sambal goreng kentang, namanya kacang panjang, ada toge. Nah ini bisa disebut makanan khas di sini, saya campur sama masakan Sunda. Luar biasa sekali, Chef. Nah, ini Waktu bebas, kalau kita punya tempat, buatkan contohnya, jatuh waktu.